استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره وبه نستهديه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukurulillah. Ya, utama-utamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan dan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah yang tidak putus-putus, yang berpanjangan, yang dilimpahkan Allah kepada kita di dalam kehidupan dunia ini. Alhamdulillah pada malam ini terdapat bersama lagi untuk kita menyambung lagi perbincangan di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita masih bincang dalam tajuk berkaitan dengan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam tajuk ni kita dah bincang banyak hadis ya yang menceritakan bagaimana ibadah Nabi, terutamanya dari sudut solat, solat sunat yang dikerjakan oleh Nabi, sama ada sembahyang sunat itu merupakan sembahyang sunat tahajud mahupun solat sunat yang mengiringi solat fardu, qabliyah, ba'diyah dan seumpamanya. Jadi dalam bab ini ada satu hadis lagi, hadis yang terakhir dalam bab ini kita akan baca dan akan masuk dalam bab yang baru. Di mana dalam hadis yang ke-200 bilangan 274 Asim bin Tamrah bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu mengenai salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang. Dia tanya tentang salat sunat yang Nabi kerjakan pada waktu siang. Maka jawab Sayyidina Ali,
faqala innakum la tutiquna dhalik qala faqulna man ataqa dhalika minna salla faqala kana idha kanat ash-shamsu minha huna kahay'atiha minha huna 'inda al-'asri salla rak'ataini فإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين ويصلي قبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. Maksudnya, apabila Asim bin Tamrah tadi bertanya kepada Sayyidina Ali berkaitan dengan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu siang, maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, kamu semua tidak akan mampu melakukannya. Ya. Kamu semua tidak akan mampu melakukan solat sunat waktu siang sebagaimana yang dikerjakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Ali. Baik. Di sana ada penerangan berkaitan yang apakah yang dimaksudkan tidak mampu tadi. Kata ulama, yang dimaksudkan tidak mampu di sini adalah bihasabil kaifiyah, dari sudut cara Nabi melaksanakan menunaikan solat sunat tersebut, bukan jumlah, bukan bilangan. Ya. Sebab kalau kita dah bincang sebelum ni bahawa diceritakan Nabi sembahyang sunat qabliyah subuh 2 rakaat, qabliyah zuhur 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Ini contoh harap. Ya. Ada yang kita sebut sebagai sembahyang sunat yang sangat dituntut, dan juga yang tidak sangat dituntut. Baik, jadi dari sudut bilangan itu insya-Allah kita semua mampu, tuan-tuan. Kita boleh, ya. Tapi yang dimasukkan oleh Sayyidina Ali, kamu tidak akan mampu, adalah dari sudut cara kaifiyah Nabi melaksanakan menunaikan solat sunat tersebut. Kata ulama, ini saya ambil sekilas dalam kitab Raudhul Ulum ini, dikatakan ai min haythud dawami wasabati siyaman ma'a ma yashabu dhalik minal khusyuk wal khudu' wa husnul ada. Dia kata dari sudut Nabi ini adalah seorang yang ad-dawam was-sabat, maksudnya Nabi tak pernah tinggal sembahyang-sembahyang sunat. Nabi berterusan istiqamah mengerjakan sembahyang sunat, sembahyang solat-solat sunat ini. Dan begitu juga dia kata lebih-lebih lagi, Nabi sembahyang sunat ini dengan khusyuk, dengan penuh khusyuk, dengan penuh ketundukan dan dengan cara pelaksanaan yang sangat sempurna. Itu disebutkan. Baik. Lalu kami berkata, Asim menceritakan, kami berkata, bila Sayyidina Ali kata tak mampulah nak buat mengikut cara pelaksanaan Nabi tadi, kami berkata, seandainya ada antara kami yang mampu, dia pasti melakukannya. Dengan itu Ali memberitahu, apabila matahari dari arah timur mencapai jarak yang sama dengan jaraknya dari arah barat pada waktu asar, dia pun beritahu, kita matahari naik ke sana lah, jatuh sana lah. Jadi Sayyidina Ali dia tunjuk, bila matahari naik itu di sebelah timur ini setara dengan masa waktu asar belah barat. Ya, maknanya matahari duduk tegak zuhur, gerincir zuhur tak,
Asal maknanya, asal ni mudahnya kalau kita ukur, kalau kita ukur satu ukuran itu, maknanya bila dia panjang lebih sikit masuk waktu asar lah. Kalau kata kita ambil yang ukur tu panjangnya 1 meter lah. Bila kita tengok bayarnya tu 2 meter lebih sikit dah masuk waktu asar. Maksudnya begitulah juga waktu Nabi sembahyang 2 rakaat itu adalah Nabi sembahyang duha. Matahari dah naik, kita panggil segala. Macam masa kalau belah barat ni waktu asar dari sini waktu naik, maka Nabi sembahyang 2 rakaat duha, kata Sayyidina Ali. Apabila matahari dari arah timur mencapai jarak yang sama dengan jaraknya dari arah barat pada waktu zuhur, maknanya dah masuk waktu zuhur, gelincir masuk waktu zuhur, beliau mendirikan solat sunat 4 rakaat. Nabi sembahyang sunat 4 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat sunat 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat selepasnya. Ada riwayat yang kita baca sebelum ni, Nabi sembahyang ba'diyah zuhur pun 4 rakaat juga. Ya. Baik. Kemudian beliau solat sunat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat sebelum asar. 2 tu 2 rakaat yang apa kita sebut tuan-tuan? Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak sebut saya lupa pula. Yes, ya ya. Baik. Jadi menurut riwayat, ada riwayat Nabi sembahyang sunat sebqabliyah asar ini 2 rakaat, dan dalam riwayat ini Nabi sembahyang 4 rakaat. Ya. Baik. Beliau memisahkan setiap 2 rakaat dengan memberi salam kepada para malaikat, para nabi dan seluruh orang mukmin dan muslim yang mengikuti mereka. Maksudnya, maksud memberi salam ini iaitulah, kata ulama, iaitulah membaca tasyahud. Maknanya Nabi 4 rakaat tu, kalau riwayat Sayyidina Ali 4 rakaat Nabi sembahyang 2 salam lah. 2 rakaat baca tahiyat, kan dalam tahiyat tu ada semua at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah assalamualaikum, semua tu salam, salam pada malaikat, salam pada orang mukmin yang mengikuti Islam ini. Baik. Jadi itu riwayat Sayyidina Ali berkaitan dengan solat Nabi, dan sebenarnya dari sudut jumlah tu tidaklah begitu memberatkan kita lah. Cumanya tuan-tuan, kita sendiri ni kita tengoklah, kita muhasabah dari kita masing-masing lah. Walaupun taklah berat sangat, tapi kadang-kadang kita ni macam-macam hal pula dah. Kalau kita datang masjid dah terlewat, mana nak sempat qabliyah dah tuan-tuan. Ada orang lepas bagi salam tak sempat wirid pun, angkat punggung keluar dah, mana nak ba'diyah ni. Ya. Begitulah seterusnya lah kebiasaan orang awam macam itu. Tapi Nabi ni dia sangat menjaga berterusan istiqamah di dalam mengerjakan sembahyang-sembahyang sunat seperti yang diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Baik. Selesai tentang sembahyang sunat yang dikerjakan oleh Nabi, kita masuk dalam bab yang ke-41, babun ma jaa fi salatul duha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bab pada menyatakan tentang solat duha yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, bilangan yang ke-275. Mu'adh Mu'adz
dia eja ni DZ ni macam Zaw, sebenarnya dia Zal je, Mu'adha, macam A'udhu Billah dengan Zal kecil ya. Mu'adha binti Abdullah Al-Adawiyah berkata, kalau kita tengok siapa Mu'adha ni, Mu'adha binti Abdullah Ummu As-Sahba Al-Adawiyah adalah wanita yang alim dan ahli ibadah, menetap di Basrah. Meriwayatkan hadis ini daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, daripada Sayyidina Aisyah dan juga Hisham bin Amir. Hadis beliau dijadikan dalil. Beliau meninggal dunia pada tahun 83 Hijrah. Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyah berkata, "Qultu li'Aisyah radhiyallahu anha, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli ad-duha?" Qalat, "Na'am, arba'a rak'at wa yazidu ma syaa Allah 'azza wa jalla." Mu'adzah binti Abdullah menceritakan, aku bertanya kepada Aisyah, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, adakah Rasulullah mendirikan salat duha? Lalu Aisyah menjawab, ya, beliau mendirikan salat duha sebanyak 4 rakaat. Kadangkala bilangan rakaat ditambah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, Imam Tirmizi dan Imam Ahmad. Baik, dalam bab ini ya, diceritakan tentang solat duha pula, solat duha yang dikerjakan oleh Nabi. Kita akan lihat nanti ada beberapa riwayat tentang jumlah rakaat. Jumlah rakaat. Kalau dalam hadis yang pertama ni, Aisyah cerita Nabi sembahyang 4 rakaat. Ada hadis yang lain 2 rakaat, ada 6, ada 8. Dan ada riwayat juga menceritakan paling banyak 12 rakaat dan tak lebih daripada 12. Maksudnya solat duha ni paling sikit 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Itu sembahyang duha lah yang dikerjakan oleh Nabi. Baik, jadi disebut dalam hadis ini bahawa Nabi sembahyang 4 rakaat dan dia kata bilangan rakaat ditambah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dengan maksud maknanya Nabi kadang-kadang sembahyang lebih daripada 4. Jadi Sayyidatina Aisyah dia tengok biasanya kebiasaan Nabi, Nabi sembahyang 4 rakaat. Sebab tu kalau kita bincang dalam pandangan mazhab kita Syafi'i, memang disebut sekurang-kurang duha adalah 2 rakaat. Tapi disebut juga sekurang-kurang yang afdal, sekurang-kurang yang afdal, sekurang-kurang yang sekurang-kurang sempurna duha ini 4 rakaat. Maksudnya kalau kita kata nak menyempurnakan, sekurang-kurangnya 4 rakaat, tapi 2 pun memadai. Sekurang-kurang sempurna adalah 4 rakaat. Begitu. Baik. Sebab itu antaranya adalah hadis yang sahih yang kita baca. Jadi Nabi kadang-kadang Nabi tambah. Jadi saya dah sebut tadi, menurut riwayatnya yang sabit di dalam hadis, paling banyak ialah 12 rakaat dan tidak lebih daripada 12. Itu hadis yang pertama ya. Hadis yang kedua dalam bab ini, Sayyidina Anas bin Malik berkata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ad-duha 6 rakaat." Rasulullah pernah mendirikan solat duha sebanyak 6 rakaat. Tadi 4 ni riwayat 6 ya. Dalam lagi hadis yang seterusnya, hadis yang bilangan yang ke-277, Abdul Rahman bin Abi Layla berkata,
ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أمي هانئ إلا أمي هانئ رضي الله عنها فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي وإمام أحمد. Yang bermaksud Abdurrahman bin Abi Layla berkata, tidak ada seorang pun yang menyampaikan khabar kepadaku yang dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat duha kecuali Ummu Hani. Ummu Hani. Ummu Hani ini adalah sepupu Nabi. Ummu Hani binti Abu Talib. Dia anak sepupu Nabi. Kan kalau kita baca kisah Isra' dan Mi'raj dah, ada riwayat, ada dua riwayat lah tentang Nabinya. Ada riwayat pertama dicerita Nabi tidur di rumah Ummu Hani, kemudian datang Malaikat Jibril. Ya. Riwayat yang kedua cerita Nabi tidur, sedang tidur di Hijr Ismail, datang Jibril, kemudian seterusnya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi Ummu Hani ini sepupu Nabi. Baik, jadi Abdurrahman bin Abi Layla dia cerita Ummu Hani lah yang meriwayatkan kepada aku ni tentang hadis sembahyang duha Nabi. Ummu Hani menyampaikan hadis yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya semasa hari penaklukan Makkah. Jadi masa peristiwa Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, Ummu Hani cerita Nabi bila dah jaya buka kota Makkah, Nabi pun datang ke rumah dia di Makkah. Lalu fa'tasala, lalu Nabi mandi. Nabi pun tumpang mandi rumah dia dan kemudiannya mendirikan solat duha sebanyak 8 rakaat. Tidak pernah, kata Ummu Hani, tidak pernah aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat yang lebih ringkas daripada itu. Namun begitu, beliau tetap menyempurnakan rukuk dan sujud. Itu dia. Ya, jadi hadis ni ceritanya Nabi sembahyang berapa rakaat tuan-tuan? 8 rakaat duha. 8 rakaat sembahyang duha. Baik, cuma di sana ada juga ulama dia huraikan tentang tentang riwayat Ummu Hani ni, itulah ketika mana dalam peristiwa Fathu Makkah. Sebenarnya ada riwayat yang lain menyatakan Nabi tidak datang ke rumah Ummu Hani. Ya. Tetapi Nabi datang, tapi Ummu Hani yang datang menziarahi Nabi, yang pada waktu itu Nabi juga ditemani oleh anaknya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Jadi Ummu Hani dia datang ziarah Nabi, dia lihat, dia kata dia melihat Fatimah sedang apa ni, sedang melindungi Nabi dengan sehelai pakaian supaya tak nampak, orang-orang ramai tak nampak Nabi yang sedang mandi. Ya, maka diceritakan, maka Ummu Hani datang bagi salam. Kemudian apabila fasallamat faqala man, diceritakan bahawa Ummu Hani bagi salam, lalu Nabi berkata siapa, lalu Ummu Hani kata aku berkata Ummu Hani, aku ni Ummu Hani, sepupu dia lah. Maka falamma faragha, jadi setelah Nabi selesai mandi,
qama fasalla thaman fasalla samana raka'atin, dan Nabi sembahyang 8 raka'at. Riwayat ada dua lah, ada sebut Nabi pergi rumah Ummu Hanif, ada riwayat yang lain maknanya mungkin bila dapat rumah Mekah didirikan tempat macam khemah ke untuk Nabi berehat di situ. Ummu Hanif datang, maka berlakulah apa yang diceritakan tadi. Cuma Ummu Hanif melihat sendiri Nabi sembahyang duha 8 rakaat, dan sembahyang itu kata Ummu Hanif yang sangat ringkas. Ringkas maknanya cepatlah. Nabi sembahyang tu ringan, ringkas sahaja, tidak memanjangkan bacaan. Tetapi kata Ummu Hanif, Nabi tetap menyempurnakan rukuk dan sujud dengan maksud Nabi tetap menjaga tuma'ninah dalam setiap rukun-rukun salatnya, termasuklah tuma'ninah ketika rukuk, tuma'ninah ketika sujud. Walaupun bacaannya itu adalah bacaan yang ringkas ataupun bacaan yang pendek sahaja. Baik, itu tentang riwayat Nabi sembahyang berapa rakaat? 8 rakaat. Jadi 4 6 8. Ya. Baik. Kita lihat lagi hadis seterusnya. Abdullah bin Syaqiq berkata, Abdullah bin Syaqiq berkata, sekejap, sebab kadang-kadang kita jumpa dah nama-nama yang baru, ya, nama-nama sahabat ke tabi'in ni yang kita tak berapa, kita Abdullah ibn Abbas kita biasa dengar dah, Abdullah ibn Mas'ud pun kita biasa dengar, tapi kalau sebut Abdullah bin Syaqiq ni, siapa pula Abdullah, mana pula dah. Baik, Abdullah bin Syaqiq dia berkata, qultu li Aisyah radhiyallahu anha, akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli dhuha? Qalat la, illa an yaji'a min maghribihi. Ini kalau baca hadis ni saja orang akan kata Nabi tak sembahyang duha, kecuali jarang-jarang sangat. Baik, dia kata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat duha? Maksudnya, adakah Nabi ini berterusan tak pernah tinggal mengerjakan solat duha pada setiap hari itu maksudnya? Ha? Maka Aisyah menjawab, tidak. Maknanya Nabi tak sembahyang duha, tidak sentiasa, maknanya tidak berterusan mengerjakan solat duha ini, kecuali apabila beliau dari perjalanannya, kecuali ketika mana Nabi balik daripada musafir. Nabi balik daripada musafir, maka Aisyah kata, aku melihat Nabi sembahyang duha. Baik, tentang hadis ini di sana ada keterangan, ya, daripada para ulama. Kenapa Aisyah menjawab tidak, sedangkan tadi pun kita dah baca hadis yang diriwayatkan juga oleh Sayyidatina Aisyah, hadis yang pertama tu lah. Bila ditanya adakah Nabi sembahyang duha, dia kata ya, Nabi sembahyang 4 rakaat. Tapi dalam hadis ni pula, tidak, dia kata Nabi tak sembahyang duha kecuali ketika mana Nabi ini balik daripada musafir, daripada musafir perjalanan yang jauh. Maka di sana ulama menyatakan bahawa sebab Aisyah menjawab begitu, iaitulah dia kata Nabi jarang, dia kata
Nabi jarang berada bersama Aisyah pada waktu duha. Maknanya Nabi jarang bersama Aisyah ni pada waktu duha. Jadi Aisyah ni tak tahulah Nabi sembahyang duha ke macam mana, dia tak tahu sangat. Kecuali dia kata apa yang dia cerita itu, bila ada beberapa ketika Nabi balik musafir itu pada waktu duha, dia datang ke rumah Aisyah lalu dia mengerjakan salat duha di rumah Aisyah. Sebab itulah dia kata, kecuali ketika mana Nabi ni balik pada musafir, Nabi sembahyang duha. Sebab Nabi terus ke rumah Aisyah dan dia mengerjakan sembahyang duha tersebut di rumah Aisyah. Itu satu. Yang keduanya, dibuat ulasan juga, kerana untuk memahami hadis ini kita lihat juga hadis-hadis yang lain. Maksudnya juga bahawa yang dimaksudkan oleh Aisyah, bahawa Nabi semasa hayatnya tidak mengerjakan salat duha ini secara berterusan pada setiap hari. Sehingga nanti dalam hadis yang akan datang ya, dia akan cerita bahawa nanti akan datang. Saya ambillah hadis yang akan datang ni, saya nak cerita, nanti ada hadis cerita pula lah. Baik, dalam hadis yang ke-279 kita boleh kaitkan dengan hadis Aisyah ini. Iaitulah Abu Khudri berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha hatta naqula la yad'uha wa yad'uha hatta naqula la yusalliha la yusalliha. Rawahu Imam Tirmidzi wa Imam Ahmad. Jadi Abu Khudri berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendirikan salat duha sehingga kami menyangka beliau tidak akan meninggalkannya. Kami sekarang tengok Nabi ni sembahyang duha sehingga kami menyangka Nabi ni tak pernah tinggal sembahyang duha. Kemudian dia berkata lagi, beliau kadang-kadang meninggalkan solat. Kemudian kami juga nampak Nabi tak sembahyang duha sehingga kami menyangka beliau tidak akan mendirikannya lagi. Sehingga kami sangka Nabi ni nampak macam tak sembahyang langsung dah duha. Macam tu sekali. Jadi kenapa berlaku begitu? Antara alasannya yang dihuraikan, yang dikupas oleh para ulama, dia samalah macam, sama seperti apa tuan-tuan, riwayat hadis tentang sembahyang tarawih. Kalau kita ingatlah sembahyang tarawih, Nabi berapa malam Nabi sembahyang berjamaah? Antara riwayat kita 3 malam sahaja. Kemudian malam keempat Nabi tak datanglah sembahyang tarawih, Nabi sembahyang kat rumah. Kenapa Nabi buat begitu tuan-tuan? Supaya sembahyang sunat tarawih tadi tidak disangka oleh orang Islam dia merupakan sembahyang yang wajib didirikan pada malam-malam bulan Ramadan. Dan juga Nabi bimbang, jikalau Nabi mendirikannya secara berjemaah berterusan, secara sembahyang berjemaah secara berterusan sembahyang tarawih tu, dibimbangi kalau Allah Ta'ala mewajibkan solat sunat tarawih wajib sembahyang berjemaah ataupun diwajibkan sembahyang sunat tarawih itu sendiri, lalu Nabi tak datang sembahyang berjemaah di masjid. Jadi begitulah kata ulama. Jadi Nabi tidak dilihat berterusan pada setiap hari mengerjakan solat sunat duha ini, supaya apa? Supaya Nabi tak nak para sahabat menyangka solat sunat duha ini merupakan suatu yang diwajibkan, dan juga untuk mengelak daripada sembahyang sunat duha itu menjadi perkara yang diwajibkan oleh Allah
kepada Nabi dan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau sembahyang duha jadi wajib, jenuh juga kita lah. Kita sebab disuruh sembahyang sunat ni, kita kata nak buat-buat lah, tak nak buat pun tak rasa bersalah apa pun tak. Memanglah hukum yang disebut sunat lah. Sunat ni maknanya kalau kita tengok apakah makna sunat, ma yusabu ala fa'ili, diberi pahala orang yang mengerjakannya. Wala yu'aq, wala yu'aqabu ala tariki, dan tidak akan diazab, tak berdosa pun orang yang meninggalkannya. Itu perkara sunat lah. Buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Jadi sebab itulah dalam hadis ni, seperti mana jawapan Aisyah, dia kata dia tak pernah tengok Nabi kecuali pada ketika-ketika tertentu. Hadis 279 tadi kata, kami tengok Nabi kadang-kadang berterusan sembahyang duha, kemudian kami tengok Nabi tak mengerjakannya, sehingga kami menyangka Nabi tak akan, Nabi meninggalkan langsung sembahyang duha. Ya, sebab itulah dalam kupasan ni ulama menyatakan bagaimana keadaan kita sekarang, kita ni yang dah 1400 tahun dah selepas kewafatan Nabi. Adakah kita ni, apakah yang paling afdal bagi kita? Adakah afdal bagi kita ni buat macam Nabi juga? Buat waktu tinggal, buat tinggal. Ataupun yang afdalnya kita ini istiqamah mengerjakan solat sunat duha. Jawapannya, kita ini afdalnya berterusan istiqamah. Kalau boleh setiap hari mengerjakan sembahyang sunat duha. Gitu. Sebab itulah sembahyang sunat duha ni dia sebut kalau kita meninggalkannya tanpa ada apa-apa uzur, dia sebut tarkul aula. Al-aula, yang paling aula, yang utamanya kita ni mengerjakan sembahyang sunat duha. Kalau kita meninggalkannya, kita dikira telah tarkul aula, meninggalkan satu ibadah yang utama, satu ibadah yang ada banyak kelebihannya. Begitu. Baik. Jadi sebab kita hari ini tuan-tuan, kalau sembahyang setiap hari 12 rakaat pun, contohlah lah, istiqamah setiap hari 12 rakaat, adakah sembahyang duha itu akan jadi wajib? Akan turun wahyu jadi wajib? Tidak dah. Sebab apa? Wahyu dah berhenti dah dengan kewafatan Nabi dah. Tak ada apa dah. Tak ada kesan apa dah. Tak ada kesan apa. Sebab itulah kalau kita lihat bagaimana sembahyang sunat tarawih itu sendiri, siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang buat. Sembahyang berjemaah Sayyidina Umar lah. Umar Abu Bakar, dia lupa. Sayyidina Umar lah. Abu Bakar, Sayyidina Umar lah. Maksudnya kenapa dia memfatwakan begitu? Sebab dia melihat orang Islam duduk sembahyang merata-rata dalam masjid ni, sembahyang sini, sembahyang sini, ada jemaah hujung ni, jemaah hujung tu buat sembahyang sunat tarawih. Jadi akhirnya dia satukan buat satu jemaah. Antaranya macam itulah. Kalau buat berjemaah pun setiap malam sekalipun, tidak akan turun wahyu mewajibkan berjemaah dan seumpamanya. Okey, kita ambil satu hadis lagi. Hadis yang dia panjang tapi penerangannya ringkas sajalah. Kemudian hadis yang ke-280. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudminu arba'a raka'atin 'inda zawali asy-syamsi." فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتجوا حتى يصلى الظهر فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة ركعات عند زوال الشمس فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة
khairun. Faqultu afi kullihinna qira'ah? Qala na'am. Qultu hal fihinna taslimun fasilun? Qala la. Yang bermaksud sekejap saya mencari okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mendirikan solat 4 rakaat ketika matahari tergelincir. Tuan-tuan, kalau matahari tergelincir ni maksudnya dah masuk waktu zuhur. Dah masuk waktu zuhur. Aku bertanya, wahai Rasulullah, mengapakah kamu selalu mendirikan solat 4 rakaat ketika matahari tergelincir? Jadi maksudnya di sini tuan-tuan, di sana ada walaupun dalam 4 sembahyang duha, dia masukkan juga 4 rakaat di sini. Para ulama menyatakan dia bukan dimaksudkan dengan sembahyang duha. Sebab sembahyang duha ni bila matahari tergelincir, maksudnya dah masuk waktu zuhur. Dah masuk waktu zuhur. Maksudnya Nabi sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Lalu maksudnya adalah sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat ya. Lalu aku bertanya, yakni Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan, aku bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, mengapakah kamu selalu mendirikan solat 4 rakaat ketika matahari tergelincir? Beliau menjawab, pintu-pintu langit dibuka ketika matahari tergelincir. Ini kelebihan sembahyang 4 rakaat tu, tuan-tuan ya. Ia tidak ditutup sehingga solat zuhur didirikan. Oleh itu, aku mahu kebaikan yang aku lakukan ketika itu diangkat ke langit. Jadi, itu yang Nabi ceritanya. Waktu tu, waktu pintu langit dibuka, maknanya segala amal soleh kita, doa kita diangkat terus kepada Allah. Lepas azan zuhur tu sebelum sembahyang zuhur. Bila dah sembahyang zuhur, kelebihan itu pun ditutup. Aku bertanya lagi, adakah surah lain yang dibaca selepas Al-Fatihah dalam solat 4 rakaat itu? Rasulullah menjawab, ya, yakni boleh baca apa-apa surah. Maksudnya boleh baca surah lepas Fatihah, baca surah. Sebab dalam perbincangan sembahyang sunat tuan-tuan ni, ulama dah bincang dah, boleh kita baca Fatihah saja kemudian terus rukuk, boleh. Dan bahkan kalau baca Fatihah kemudian baca surah, Nabi kata ya, bacalah. Aku bertanya, adakah salam pemisah pada setiap 2 rakaat? Rasulullah menjawab, tidak. Jadi di sini maknanya Nabi sebut sembahyang 4 rakaat ni dengan satu salam. Namun begitu, ada riwayat yang lain menyatakan boleh kita buat dengan 2 salam. Mana-manalah dibolehkan ya. Dibolehkan sama ada 4 rakaat dengan 1 salam ataupun 4 rakaat tadi dengan 2 salam yang dibuat 2-2. Cumanya perkataan Nabi di sini la, yakni tidak, maksud tidak ada pemisah. Kata ulama menunjukkan kita boleh sembahyang sunat
pada waktu siang ini 4 rakaat dengan satu salam. Tapi kata ulama, al-afdal masna masna lailan wa nahara. Yang paling afdal sembahyang sunat ni buat 2 rakaat salam. 2 rakaat salam sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Wallahu a'lam bissawab. Ada 2 lagi hadis, tak apalah kita sambungkan datanglah, tak nak lewat. Ada soalan ke? Waktu duha, okey. Waktu duha ni sana ada juga perbincangan. Kalau dalam dalam hadis ni, dalam keterangan, dia tak bincanglah tentang waktu, sebab mungkin dia lihat mungkin benda tu ada perbincangan dalam ilmu fiqah. Cuma secara ringkasnya tentang waktu duha ni, kalau kita tengok, ada kalau kita tengok dalam beberapa fatwa yang diberikan dalam oleh majlis fatwa negeri-negeri ni, kalau kita tengok apa jam kita ni pun, dia ada waktu syuruk dah. Syuruk tu mana? Waktu matahari terbit. Waktu matahari terbit itu kita tak boleh sembahyang sunat lagi, waktu tahrim lagi. Kemudian disebut bahawa 12 minit selepas, kalau yang Jakim sebutlah 12 minit selepas syuruk, kalau sekarang 6.58 syuruk, 12 minit maknanya pukul 7.10 dah. 7.10 itu adalah kita boleh mendirikan sembahyang sunat isyrak namanya. Sambil dengan hadis Nabi, Nabi pernah sembahyang sunat selepas, dia kata selepas matahari naik sekejap. Namanya Nabi lepas sembahyang sunat, sembahyang subuh tu diceritakan Nabi duduk berzikir sampailah disebut matahari terbit dan Nabi matahari naik sedikit, Nabi sembahyang sunat 2 rakaat. Tapi di sana ada ulama sebut tak ada namanya sembahyang sunat isyrak, tapi dinamakan sebagai, dia kata, muqaddimah duha. Tapi mana-mana lah, nak kata muqaddimah duha pun silakan, nak kata isyrak pun silakan. Sebab isyrak tu merujuk pada waktu itu matahari baru terbit. Cuma kelebihannya pahala sembahyang sunat isyrak ni seumpama mengerjakan haji dan umrah, besar pahala ni. Baik, tapi waktu duha yang disebut, banyak kita kata jabatan mufti ini menyatakan masuk jangkir waktu duha adalah bermula setengah jam selepas syuruk. Maksudnya kalau kata 6.58, setengah jam berapa tuan-tuan? 7.28. 7.28 setengah jam bermulalah masuk waktu duha, dan dia berpanjangan sampailah matahari tegak sebelum gelincir. Sebab waktu matahari tegak pun dilarang juga semayang lah, masa istiwa atau sebelum gelincir ya. Jadi sampailah mana waktu duha juga panjang. Itulah waktu duha kalau kita lihat keterangan ulama berkaitan dengan waktu duha. Wallahu a'lam. Ya, sila. Doa. Baik, tentang doa ni ialah kalau kita lihat tu tak adalah diceritakan. Cumanya doa sembahyang duha yang selalu kita baca tu, wallahu alam. Saya pun tak rujuk, mana tak sempat nak merujuklah tentang doa yang kita baca, Allahumma inna duha duha ukadakah, itu daripada hadis ataupun tidak. Ya. Saya pun mungkin saya pernah baca dan saya tak boleh nak pastikan malam ni adakah doa tu daripada hadis ataupun kita kata daripada sahabat ke daripada ulama ke, wallahu alam. Tapi sebenarnya bacalah apa-apa doa pun sekalipun, ya. Surah apa-apa pun boleh. Cuma sembahyang sunat duha ni ada riwayat kata Nabi sembahyang pun, kadang-kadang Nabi sembahyang tu membaca surah yang panjang pun ada. Yang hadis Ummu Hanif tadi, Nabi baca ringkas sebab apa? Waktu tu hari pertama Fathu Makkah.
Mana baru buka kota Mekah, Nabi agak banyak urusan, maka Nabi sembahyang 8 rakaat tu ringkas. Sebab banyak urusan. Tapi dalam riwayat yang lain menyatakan Nabi sembahyang itu maknanya relaks lah, masa sembahyang tu Nabi baca surah yang agak panjang. Sebenarnya boleh. Nak panjang boleh, nak ringkaskan pun boleh. Tak jadi masalah. Wallahu a'lam. Baik, kalau tak ada soalan kita setakat itu dulu, insyaallah kita akan sambung dalam perbincangan yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. وأن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين المجاهدين في سبيلك. اللهم اغفر إخواننا المسلمين المستضعفين والمظلومين في كل مكان خاصة في فلسطين وفي لبنان. اللهم إنا نجعلك في نهور أعدائهم وأعدائنا ونعوذ بك من شرورهم ونرد كيدهم على نهورهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan surat al-asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafii khusr illa alladheena aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha 'azhim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.